Ahmad Jufrianto jadi pemain dan pelatih Persib Bandung untuk Liga 1 2024-2025 musim depan. Peran ganda akan dilakukan oleh Ahmad Jufrianto di kompetisi Liga 1 musim depan, di mana dirinya berperan menjadi pemain sekaligus pelatih. Ahmad Jufrianto sendiri telah menjadi salah satu pemain mentereng di klub Persib Bandung hingga musim 2023-2024. Bahkan pemain berusia 37 ini telah memberikan beberapa gelar bagi tim, termasuk menjadi juara Liga 1 2023-2024 lalu. Namun siapa sangka, Ahmad Jufrianto ternyata memiliki peran khusus di tim Persib Bandung saat ini. Dirinya akan berperan penting bukan hanya sebagai pemain, namun juga akan menjadi asisten pelatih bagi Bojan Hodak. Pemain yang akrab disapa Jupe ini menyebut bahwa ada banyak proses adaptasi yang harus dilakukannya untuk menjalankan peran ganda tersebut. Selain itu, Jupe mengungkapkan bahwa double job yang akan dilakoninya ini bukan pertama kali, di mana sudah mulai menjadi asisten pelatih sejak musim lalu. Dari musim lalu sebenarnya sudah dijalani. Prosesnya tidak langsung tiba-tiba, terima, lalu oke, ada tahapan. Menuju ke sana iya, asisten pelatih, tapi prosesnya harus saya jalani, kata Jupe. Meski begitu, Ahmad Jufrianto juga tak banyak bicara soal perannya sebagai asisten pelatih. Dia hanya menjelaskan masih menunggu arahan Bojan Hodak untuk tugas yang akan diemban pada Liga 1 2024-2025 musim depan. Perannya kurang tahu saya. Perannya sedikit banyak tidak jauh beda dengan musim lalu, cuma mungkin tahun ini masih menunggu arahan dari head coach, Bojan Hodak, pungkasnya.